Assalamualaikum Pips, apa kabar? Kembali lagi sama saya dengan mengerjakan soal distribusi peluang Poisson. Jawab Piu Pips. Jawab di sini diketahui lambdanya 5, x-nya 10, p-nya kali x sama dengan 10 sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x dibagi x faktorial. Kita masukin e nya tadi 2,718 dalam kurung min 5 dikali 5 pangkat 10 dibagi 10 faktorial, yang dimana hasilnya 65. Terus dikali 4,8497 dibagi 3,6,8 menjadi 0,0181. Selanjutnya ada soal distribusi binomial nih Pips. Yuk kerjain soal pertama, yaitu peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu adalah. Dari soal yang tadi ada beberapa catatan yang harus diingat. Q sama dengan 1 kurang B, dimana ruang sampel dari 2 buah dadu NS adalah sama dengan 6 pangkat 2 yang hasilnya 36. Keluarnya pasangan dadu pecundang 7 ada 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3 yang dimana hasilnya ada 6. Peluang keluarnya pasangnya dadu berjumlah 7, 2 dadu berjumlah 7 sama dengan N per A sama dengan 6, N per S sama dengan 36, hasilnya ada 6. Peluang keluarnya pasangnya dadu berjumlah 7, 2 dadu berjumlah 7 sama dengan N per A sama dengan 6, N per S sama dengan 36 sama dengan 1/6. Dan rumus yang tadi Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 min 1/6 sama dengan 56. Dan banyaknya percobaan K
sama dengan 1 dan banyaknya objek yang diamati dan diberi perlakuan N sama dengan 3. Rumus distribusi binomial itu ada sama dengan 1, kombinasi sini ternyata pemah 1 ya, karena x-nya ini 1, ini kan 1. Nah ini 1, maaf ya keliruan. Jadi ini udah benar hasilnya, ini cuma salah di sini. Terima kasih sudah
sudah mau menyempatkan waktu menonton video ini. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekeliruan dalam mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.